Festival Sriwijaya ke-32 di Palembang, Sumatera Selatan, tahun ini dihadiri delegasi Spanyol dan Meksiko. Acara yang dipusatkan di Monumen Perjuangan Rakyat ini diisi dengan kegiatan Sriwijaya Heritage Walk untuk memaknai kekayaan warisan Sriwijaya. Mengusung tema The Spirit of Sriwijaya, Festival Sriwijaya ke-32 tahun 2024 resmi dibuka Menparekraf Sandiaga Uno. Dipusatkan di Monumen Perjuangan Rakyat Kota Palembang, event ini masuk dalam 110 karisma event Nusantara. Di tahun ini, Spanyol dan Meksiko berpartisipasi dengan mengirimkan delegasinya. Delegasi kedua negara ini akan mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan, diantaranya Sriwijaya Heritage Walk, yang digelar untuk memaknai warisan Kerajaan Sriwijaya. Saya sangat apresiasi ya, karena tidak banyak event KEN yang menghadirkan peserta dari luar negeri. Dan ini menghadirkan dari Meksiko, Spanyol, dan bisa kita jadikan sebagai salah satu event yang mendukung visit IMT GT Year 2023-2025. Kita jadikan event ini sebagai event silaturahmi untuk bisa bersama-sama dengan seluruh daerah dan bahkan negara lain tadi yang hadir, dan juga untuk bisa mengembangkan ekonomi kreatif, untuk bisa mendorong UMKM, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Digelar 21 hingga 23 Juni 2024, Festival Sriwijaya menyuguhkan gelar budaya dan pameran UMKM dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Damar Wicaksono, iNews, melaporkan.